Dan pemirsa, masih tentang pandemi COVID-19, sebelum meninggal Glenn Fredly tengah terlibat dalam aksi galang dana penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Aksi galang dana tersebut bertajuk Solidaritas untuk Tim Medis Lawan Corona. Donasi yang terkumpul akan dibelikan APD dan juga logistik untuk tim medis yang menangani pandemi COVID-19. Ya, dan sebelumnya juga Glenn Fredly sudah terlibat banyak dengan aktivitas kemanusiaan. Sebelumnya Glenn juga pernah menggagas konser kemanusiaan Tanda Mata. Hasil donasinya diperuntukkan untuk mereka yang menjadi korban gempa Palu, Maluku, dan juga kabut asap di Riau. Rest in peace untuk Glenn ya. Ya, Ronald. Rest in peace. Saya di sini. Glenn pemirsa. Di sini. Alhamdulillah untuk perawat, dokter di sini baik. Mereka menanggapi semua keluhan-keluhan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada tim penyedia makanan karena di sini makanannya enak-enak. Selama pengalaman di sini, alhamdulillah pengalamannya itu baik. Terus untuk nutrisi dan gizi kita untuk meningkatkan imun benar-benar dipenuhin banget gitu ya. Dari segi makanan, ada disediakan susu, buah benar-benar diperhatiin. Dan suskernya bisa bekerja sama dengan baik gitu. Pemirsa, meskipun penyebaran virus corona dianggap momok yang menakutkan, namun banyak juga yang telah sembuh dari virus corona atau COVID-19 ini. Intinya, tetap patuhi imbauan pemerintah untuk menjaga jarak dan hidup sehat, serta kalau tidak perlu, ya bekerjalah dari rumah atau di rumah saja. Waspada tentu yang utama. Demikian Prime Show with Ira Kusno untuk malam ini. Saya Ira Kusno dan juga Ronald Surapraja undur diri. Sampai jumpa minggu depan tentunya di jam dan waktu yang sama. Selamat malam.